proses pendaftaran calon legislatif ke DPRD. Apakah ada persoalan khusus atau merasa keberatan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh KPU? Saya rasa tidak ya, karena KPU selama ini welcome ya, artinya kita mau konsultasi, kemudian sangat dibantu, kemudian dari apa namanya tahapan juga kita ngerti, jelas lah, sudah diterangkan sama KPU. Oke, terus dalam hal upload silon, sistem informasi calon, apakah ada kendala atau kesulitan tertentu? Justru saya kan memegang dari 2014 ya. Dari 2014 itu perbaikannya sangat signifikan sekali, sangat bagus sekali. Kalau zaman 2014 kita harus berbelit-belit pakai Excel apa segala macam. Tapi sekarang kalau misalnya kita ngikutin dari panduan yang ada, itu mudah sekali. Mulai dari tahap pendaftaran partai, kemudian masukin data bacaleg atau segala macam, nggak ada masalah. Kecuali memang kalau terakhir ini kita malum lah, karena semakin banyaknya orang yang masukin data, jadi agak lembur. Aksesnya agak lembur. Karena kenapa? Berebut. Tapi kalau kita kerjain awal satu hari dua hari awal itu nggak ada masalah, cepat banget. Nggak ada masalah. Makanya kan tadi kan alhamdulillah Nasdem. Begitu habis konsultasi segala macam sesuai kita udah ngerti semua, kita siapin mulai dari kita bikin partai.